Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Khoirul Afifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara aktifkan monetisasi pada video YouTube. Pada sebuah video YouTube, supaya kita mendapatkan iklan, kita harus mengaktifkan secara manual pada setiap video, atau bisa juga diaktifkan bersama dengan cara ditandai, lalu kita aktifkan monetisasinya. Bagaimana cara-caranya? Jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan share sebanyak-banyaknya supaya saya semakin semangat dalam memberikan tutorial selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasi Google Chrome, dan selanjutnya kita pilih. Dan selanjutnya kita pilih YouTube. Apabila kalian belum login, silahkan login dulu di akun kalian. Dan di sini saya sudah login, jadi selanjutnya kalian pilih profil yang berada di pojok kanan atas. Selanjutnya kalian pilih YouTube Studio. Setelah itu kalian pilih logo video sini dan pilih salah satu video yang akan kalian aktifkan monetisasinya. Di sini saya sudah aktifkan video saya, semuanya sudah aktif. Dan tapi saya di sini akan mengasih satu contoh. Misalkan saya aktifkan video yang paling atas, permainkan gerakan solat perempuan itu. Kalian pilih monetisasi ini. Di sini kan sudah aktif, sebelumnya ini non aktif, tetapi sudah saya aktifkan dan langsung kalian pilih simpan. Maka video sudah termonetisasi. Dan pada video kalian nantinya akan mendapatkan iklan. Ya, demikian begitulah cara mengaktifkan monetisasi atau iklan pada video YouTube. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan icon loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.